Salam. Selamat datang dan berjumpa di channel Lausoki Halawa Channel. Jangan lupa bantu klik like dan klik subscribe. Hello guys, kita masih di jalan. Masih di area Kota Sintang. Jalan Arko dikarenakan lumpur dan becek dan berlubang, dan itulah tujuan kita. Kita harus respon dan bertanggung jawab untuk mengucapkan apa yang menjadi permintaan tenaga pemanen buah sawit kita. Dan ini kita masih di jalan, sudah hampir pertengahan perjalanan. Dan jalan ini guys, kalau sudah hujan, jalan ini lumpur dan licin. Kalau orang yang mengendarai kendaraan, baik itu kendaraan bermotor maupun mobil, kalau tidak hati-hati jatuh, bisa meleset. Dan inilah sebuah perjuangan seorang petani sawit, harus berjuang, usaha demi apa yang harus cita-citakan. Dan perjalanan kita ini dari Kota Sintang ke kebun sawit belahan memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Cukup lama perjalanan, melelahkan. Demi tujuan hidup, mau tak mau harus berjuang. Ya, kita sudah sampai di kebun sawit kecil. Untuk sejenak kita berhenti istirahat dulu di sini, menikmati makan siang di sini, karena tujuan kita sesungguhnya kita pergi ke kebun sawit besar yang sudah tinggi. Dan karena kebetulan kita ada
menjemput sesuatu di sini, yaitu alat atau arko yang harus kita pakai nantinya ke lahan sawit besar untuk dipakai menimbun tanah yang lumpur, khususnya di jalan arko. Nanti kita pakai arko ini mengambil pasir dari parit di lahan. Ya, kita istirahat dulu di sejenak di sawit kecil ini. Nah kita sudah sampai di sawit besar, guys. Ini kita sudah memulai menimbun jalan arko ya, supaya arko atau gerobak maupun motor yang dipakai nanti untuk mengeluarkan buah dari dalam ancak ke jalan di mana kita simpan buah sawit. Dan ini, guys, kita merespon dan apa yang menjadi permintaan tenaga pemanen kita, karena agak susah katanya mengeluarkan buah dari dalam ancak, karena lahan sawit kita ini, guys, termasuk rawa ya. Dan kebetulan di lahan sawit kita ini sudah kita buatkan parit supaya tidak terlalu tergenang air di dalam ancak ini. Dan pasir ada juga di parit ini. Ya, di sini kita ambil pasir-pasirnya di parit ini. Kita letakkan di gerobak. Lalu kita taruh di jalan khusus yang dilewati gerobak dan motor. Sore hari ini kita berdua saja, ada teman yang ikut saya pada sore hari ini. Ya, ini kawan yang ikut saya di sore hari ini. Ya, ini sudah mulai bekerja, sudah ditimbun jalan yang tadinya ada berlubang di sini ya, becek atau lumpur-lumpur sini, sehingga motor nanti kalau lewat di sini bisa amblas. Ya, ini kita betulin, kita perbaiki ya, supaya lancar lah motor dan gerobak. Nah, guys, ini sudah
semak ya, rumput-rumput di lahan sawit kita ini. Ini kita akan semprot. Demikian, terima kasih.